Salam, salam damai sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Dan bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Jemaat Allah, dasar dan penopang kebenaran. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, yang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Dengan Tuhan yang jadi pokok renungan kita, mari kita berdoa. Terpuji namamu Bapa yang kekal, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau berkat firman yang hidup yang menjadi bagian kehidupan jemaatmu kami semua, sehingga kiranya kami boleh mengerti firmanmu dan selalu mengawal hidup kami dengan percaya dan takut akan Tuhan. Berkati kami Tuhan untuk mengerti kehendakmu untuk kami berlakukan dalam hidup kami setiap hari. Terpuji nama Tuhan Yesus, firman yang hidup yang terus akan memberkati dan menyertai kami dengan hikmat akal budi cinta kasih setia Tuhan, yang tidak pernah akan meninggalkan kami sebagai jemaatmu, sebagai pelayan-pelayanmu, sebagai bangsa dan negara kami. Dan semua apa yang terjadi kami mohon campur tangan pengasihan Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus, sebagai berkat dan sumber kehidupan keselamatan kami. Terpuji namamu Tuhan Yesus kekal selamanya. Haleluya. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, bacaan kita seberi judul Jemaat yang Hidup. Di dalam Injil kabar sukacita Allah yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Terdapat dalam Roma 1 ayat 17. Dan dari Injil yang dipercaya akan muncul cara hidup yang baik oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan dan kebenaran. Apa yang terjadi dalam kehidupan jemaat yang hidup? Yaitu mereka dituntun dan dipelihara oleh Tuhan Allah dengan segala kebaikan dan penyertaannya. Rasul Paulus mengatakan bahwa pengajaran dan didikan serta nasihat yang disampaikan dan oleh kepercayaan kepada Tuhan Yesus akan membuat jemaat Allah mampu untuk menjadi saksi-saksi kebenaran dan tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat yang hidup, yang penopang dan dasar kebenaran. Ada hal yang sangat hakiki yang dapat diperoleh dalam kehidupan jemaat Tuhan, yaitu mereka, bahwa mereka oleh karena percaya kepada Tuhan, mereka dipersekutukan dan menjadi saksi, jadi berkat dimanapun mereka hidup, bekerja dan membina keluarga ataupun segala hal yang mereka kerjakan demi kebaikan dan kemuliaan Tuhan yang mengasihi mereka. Dan firman Tuhan mengajarkan kita pada perikop ini bahwa sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, bahwa Allah telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dilayani oleh malaikat-malaikat dan manusia yang mengasihinya, yaitu jemaatnya, yaitu orang-orang yang percaya dan mengasihinya, melakukan kehendaknya, mengerjakan apa yang menjadi berkatnya, dan senantiasa terus akan bertahan dalam ketekunan dan kesabaran sebagai berkat kasih setia Tuhan dalam iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan menjadi saksi hidup dalam memberitakan Injil di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah dengan
perbuatan, perkataan, dan pikiran dengan hikmat dari Tuhan dan penyertaan dari Tuhan kepada jemaatnya, maka jemaatnya itu menjadi jemaat yang sangat berharga. Kemanakah mencari kebenaran, dimanakah mencari pengetahuan hikmat yang baik, yaitulah bahwa jemaat Tuhan dengar-dengaran dan menaati Allah dalam nama Tuhan Yesus, yang mana melaluinya Allah dipercaya dalam nama Tuhan Yesus diangkat dan dipermuliakan. Tuhan Yesus tetap sumber hidup dan kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menyertai, jadi penolong dan penopang, sumber kehidupan kebenaran jemaatnya dari saat ini dan sampai kekal selama-lamanya. Amin.